Tanaman hias yang langka ini tumbuh liar banyak ya teman di hutan, di kebun-kebun gitu. Oke, kawan-kawan semuanya, selamat datang di videonya Syarif Hidayat LTJ. Kali ini ya teman, saya akan berburu tanaman hias di kebun ya. Dan saya mohon dukung video saya ini dengan cara like, share, subscribe ya teman, dan nyalakan pula tombol notifikasinya ya. Dan target kali ini saya akan berburu tanaman hias yang langka ya, yang daunnya unik, tanaman hias unik. Dan kemarin-kemarin saya sudah lakukan pemburuan di kebun bambu ya teman. Alhamdulillah saya mendapatkannya satu jenis tanaman yang benar-benar unik ya teman ya. Nah ini gambarnya. Oke teman-teman, kita lanjut ya dan ikuti video saya terus. Oke sahabat semuanya, kita langsung saja ya. Saya jalan kaki aja soalnya ini melewati sawah, pesawahan nih. Nah, jadi saya akan berburu di sana teman. Nah, di sana ya. Yuk. Dan saya sekaligus akan izin dulu kepada yang punya kebunnya ya. Oke. Sudah nyampe ke rumahnya yang punya kebun. Kebetulan dia lagi nongkrong di luar. Assalamualaikum. Gimana sehat Pak? Aduh, dengan Bapak Apeng ya? Iya kan? Pak. Saya mau berburu tanaman hias ya di kebun Bapak, boleh nggak? Boleh. Sini Pak, ntar ada di YouTube loh Bapak. Boleh kan Pak? Boleh. Oke, Pak. Oke teman, kita lanjut ya. Saya sudah izin sama Bapak ke atas. Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan izin dari Bapak Apeng. Dan mudah-mudahan ya, saya menemukan jenis tanaman-tanaman hias yang unik. Yang daunnya unik ya teman. Yang jarang-jarang gitu, yang mahal gitu. Oke. Nah ini ada jalan ke atas, yuk ikuti terus teman. Nah ini lumayan capek eh. Di sana ada tuh tanaman hias yang berdaun unik ya. Oh ini di atas makam kawan. Oke kita izin dulu. Assalamualaikum ya ahli kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman, saya sudah izin salam dulu sama ahli-ahli kubur di sini. Ini saya tidak akan mengambilnya, cuman saya akan perlihatkan aja kepada teman-teman tanaman hias yang daun unik ini teman. Menurut saya mirip dengan aglonema ya, tapi ini nggak tahu jenis tanaman apa. Kalau di daerah saya teman, ini tanaman hias, bukan tanaman hias, ini tanaman hanjuang ya. Kalau misalnya kita koleksi ya lah, itu kemungkinan pasti jadi tanaman hias. Nah itu teman ya, kita naik ke atas sedikit. Nah ini cantik banget ya. Nah ini kita, ini tidak akan saya bawa, saya cuma melihat-lihat aja. Yuk kita lanjut teman. Terus ini lumayan jauh teman dari perumahan-perumahan, dari warga-warga yang lainnya. Nah, ini saya menemukan taman tanaman bambu kuning ya. Bagus ya teman ya, corak hijau nih kelihatan. Oke ini sore hari loh kawan. Selepas ini saya berburu kali ini, buru-buru tanaman hias kali ini, setelah aktivitas saya kebiasaannya selesai, baru saya melakukan berburu ya. Jadi kita harus berbagi ya teman, berbagi untuk kebutuhan saya sehari-hari dan berbagi untuk apa, hobi saya sendiri. Oke. Nah saya menemukan tanaman seperti ini teman. Nah ini aneh kan ya, menurut saya mah ini aneh. Ini di kota mah tidak bakalan ada teman tanaman seperti ini ya. Ini misalnya kita koleksikan ya, misalnya kita mau koleksi ini, ini pasti jadi tanaman hias ya, jadi tanaman hias gitu teman. Ini biarin di sini aja tumbuh, kita nyari lagi. Wah ini apa ini teman, ini tanaman apa ini? Lihat sama teman-teman, lihat ini. Aduh, ini mirip-mirip philodendron ya. Mirip juga sama tanaman hias Michans. Namun dia berwarna ungu ya itu ya. Ini mah hijau pekat, nah lihat teman. Ini sangat cantik ya, ini tumbuhnya liar. Tumbuh liar. Ini menurut saya daunnya unik teman. Ya unik lah, lihat. Ini kekuasaan Allah yang maha kuasa ya. Aduh, kebun ini bukan dari tanaman buah manggis aja, ada juga dari tanaman sempedak ya. Kalau istilah di sini menangka berit, lihat teman.
Lihat ke atas, lihat. Ini sebentar lagi pasti panen di sini cempedak ya, teman. Ntar saya akan review ya. Oke, kita lanjut. Saya akan turun ke bawah tapi nggak ada jalan ya. Oke, kawan, kita turun aja ya. Saya penasaran tuh. Ini kebetulan ada jalan nih, jalan setapak. Kita turun aja. Wah. Di sini juga saya melihat tanaman. Ini apa ini? Seperti aglonema ya. Lihat kawan. Ya. Ini tanaman hias juga ini, teman. Ya. Ini tanaman hias juga. Nah, saya akan turun menyusuri saluran air ini. Nah, kelihatan banyak paralon di bawah. Ini saluran-saluran air untuk dibawa ke perumahan-perumahan warga. Yuk, ini pastinya banyak tanaman-tanaman hias yang unik, yang langka gitu, yang tumbuh liar. Oke, kita turun aja, teman. Nah, ini saya sudah turun. Ya, yang tadi yang mirip aglonema itu saya tidak bawa, biarin tumbuh sendiri di sini. Dan di sini banyak tumbuh tanaman-tanaman hias paku-pakuan nih, teman. Ya, ini tumbuh liar, ini banyak tumbuh liar. Misalnya ingin kita bawa ya, ini banyak. Ingat ya, teman ya, setiap saya berburu bukan untuk ajang bisnis saya ataupun untuk keperluan-keperluan saya pribadi. Ini semata-mata saya berbagi kepada teman-teman. Ini untuk hobi aja ya, teman ya. Untuk hobi saya berburu tanaman hias ini. Lihat, ini tanaman liar seperti ini banyak kita saya temukan. Nah, teman. Lihat, ini merambat ini seperti sirih gading gitu. Ya, tumbuhnya ini banyak. Dan saya di sebelah sana noh, melihat tanaman apa itu ya? Pohonnya berperintil-perintil gitu. Wah, ini banyak, teman. Lihat. Banyak di sini mah. Ini tidak mungkin laku ya. Nggak tahu sih. Nah, ini mirip tanaman hias yang saya kemarin bawa itu yang unik. Nah, pohonnya, teman, lihat. Ya, tapi daunnya begini nih. Nih. Dan yang ini mah berliuk-liuk, teman. Alah. Alis pisan, eh. Tuh, tinggal itu. Aduh, ya. Ini sendirinya loh. Enggak dibikin-bikin gitu, teman. Waduh, benar-benar unik ini daun. Ya, daun tanaman ini. Lihat, kawan. Masya Allah. Aduh. Ini sangat cantik banget. Banyak tumbuh liar lagi, teman. Aduh. Ini saya tertarik, kawan. Tertarik sebenarnya, tapi enggak bakalan saya bawa. Enggak. Oke. Dan keladium-keladium itu banyak tumbuh di sini, teman. Nah, banyak di sini mah. Waduh. Wah. Lihat, kawan. Ini tanaman apa ini? Iya. Waduh, Masya Allah. Ciptaanmu ya Allah. Lihat, kawan. Ini batangnya kayak pohonnya ini kayak ular ya, ular piton gitu. Serem ya. Nah, ini ke atasnya lagi kuncup, tapi nggak ada temannya loh ini, teman. Ini langka ini kayaknya, tapi menurut saya ya ini langka ya, tanaman seperti ini langka. Tapi nggak tahu sih, mungkin saya aja yang nggak tahu ya. Oke, kita lihat-lihat ke sebelah sini, mudah-mudahan ada yang lebih unik lagi. Dan di bawah ada yang, oh, ini mah apa namanya, ada yang merah-merah gitu. Hihi, saya pisan, euy. Ada lampu yang mana ini, gak tau lah, biarin saja. Yuk, kita cari-cari lagi tanaman apa ini yang merambat di tanah. Ini kayak mirip tanaman hias dolar ya, tapi ini bukan. Dan saya melihat ada yang aneh lagi, teman. Ada yang unik lagi. Ini kemungkinan
sejenis paku-pakuan, teman. Kemungkinan sejenis paku-pakuan tanaman hias ini. Ini termasuk tanaman hias juga, mau lihat. Alah. Ini Masya Allah, ini bagus banget. Mau lihat, teman. Ini. Aduh. Ini cantik banget. Ini untuk hiasan kolam ikan boleh juga ini. Soalnya saya di rumah punya kolam ikan, teman. Nah. Ini mah akan saya bawa. Ini oleh-oleh untuk bawa ke rumah. Nah, ini teman. Nah. Berburu kali ini saya mendapatkan tanaman hias. Ya, menurut saya mah ini aneh. Ini banyak tumbuh liar, kawan. Di sebelah sini ini banyak. Lihat, coba perhatikan. Waduh, oh, kayak ke bawah sana juga banyak. Wah, teman, namanya juga di hutan ya. Tidak seperti di kota-kota gitu. Banyak yang unik-unik gitu. Jadi saya suka banget ini berburu seperti ini, teman. Berburu tanaman-tanaman yang langka gitu. Yang unik, yang cantik. Dan alhamdulillah ini saya sudah mendapatkan ini. Ini nggak apa-apa, saya bawa. Nah, berburu kali ini, kawan, saya mendapatkan yang ini aja. Sudah cukup, alhamdulillah. Yuk kita lanjut. Saya menemukan ini. Super jumbo ini daunnya, kawan. Walah, ini. Coba ini teh, saya teh pernah dengar tanaman apa ini ya. Ini sangat banyak banget, kawan. Lihat. Ini tumbuhnya di pinggir kali lagi. Masya Allah. Ya, lihat. Jelas. Ih, kirain perigata ini. Ini yang masih muda. Ini setiap saya berburu ya, saya selalu menemukan tanaman seperti ini, teman. Saya selalu menemukan tanaman seperti ini. Itu tandanya dia tumbuh liar di mana-mana. Lihat. Ini benar-benar banyak, teman, banyak tumbuh liar tanaman hias di sini. Masya Allah. Kayak amat ya Indonesia ini. Nah. Saya menemukan, melihat tanaman apa ini? Ini di ruyuk awi, teman. Di bawah pohon bambu. Waduh. Kirain hujan. Saya menik kaget, Aduh. Yang saya bawa ini noh, lihat bawa banyak tumbuh liar. Ini unik, teman. Waduh. Yang tadi malah udah tinggalkan saja, saya takut. Nah, yang ini. Masya Allah. Dan ada yang bening-bening di sana. Kita samperin. Teman, lihat. Ini apa ini? Tanaman apa ini? Coba tariklah. Ambil. Allahu Akbar. Ini herang pisan, Lihat, teman. Bening sekali ini daunnya. Dan ini saya baru menemukan ini, teman. Angkut saja, mumpung gratis. Untuk dikoleksikan di kolam ikan saya. Hari ini saya melihat tanaman. Apa lagi ini? Ini jenis paku-pakuan, kawan. Banyak banget ya. Atasnya begini. Bawahnya begini. Ini langka loh, teman. Tanaman hias ini, kayaknya ini. Tanaman hias yang langka ini tumbuh liar banyak ya, teman, di hutan, di kebun-kebun gitu. Nah, ini batangnya. Bawahnya ini, teman. Itu yang di bawah saya. Kok ini beda ya? Ini satu pohon, kawan, lihat. Satu pohon. Tapi ini berbeda. Unik kan? Unik kan? Cantik ya? Oh. Yang ini mah ada coraknya di bawahnya. Yang ini mah enggak. Masya Allah, ini satu pohon. Lihat. Ini satu pohon. Benar-benar unik ya. Ini daunnya. Allah. Apa itu? Cantik banget ini, kawan. Udah. Biarkan saja tumbuh di sini. Saya tidak akan bawa. Ini dia. Biarin ya. Oke, teman-teman. Sekian. Berburu tanaman hias di kebun kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.